Apa sih? Aku aslinya ada dua, satunya di ladang, yang satunya di pesawat. Ih, idaman banget, Cuk. Yuk lah, nih jangan ngeluh-ngeluh mulu. Flag dulu seperti biasa, kita mulai videonya. Let's go. Tolong nih, aku bangun tidur banget, Cuk. Record semua ini, muka masih bantal banget nih. Kasih begini. Ini salah satu lagu yang dimana dulu Ahmad Dhani difitnah sebagai Dajjal. Ini mah jago anjir. Ya emang ada dua versi ya teman-temannya. Dulu tuh lagu ini, terus sama satu lagi yang lo featuring pakai korek tuh. Lagunya slang biasanya virus. Iya. Bukan, bukan bau virus bukan. Ya enggak lo, ini tuh freestyle aja lo. Masa iya Andra manggung bawa gitar bawa bor, aneh banget. Emang netizen udah dikasih tahu freestyle malah malah naginya yang aneh-aneh pakai sugu mas coba. Potong kayu buat ini. Ini mah kalau sugu mah buat ngelurusin rambut jamet atau bang. Lari, selamatkan diri. Oh, bukan. Ini challenge. Kalau gua dulu bukan masak kentang sih, ngap. Ambil air minum mineral, pakai galon. Satu, dua, tiga, tak lari. Ditinggal ngapain aja? Kali beli apa dia aja? Beda konteks ya, kalau aku dulu emang sengaja lucu kayak timer, kayak timer. Jadi kayak jarum jam yang pakai jam pasir, lu isi gelas pakai dispenser, tep lu lari, mandi kayak ngambil apa balik lagi. Biar waktunya pas lu balik airnya belum tumpah. Beda generasi, ini Gen Z nih kayaknya. Lari dari kenyataan Gen Z bukan? Ya benar, Gen Z ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Tanda Bakyat. Ya, Pak. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak saya yang bernama Tria Anawati dengan mas kawin seperangkat alat sekolah. Salat. Perangkat alat sekolah buku sidu. Salat. Biasanya tuh yang nervous tuh calon mantu, ngapa mertuanya? Apa nih, dia mau parkir keluar mas? Ini ngeluarin mobil dari rumah habis 2 liter aja. Ya dimundurin dulu aja lo yang belakang lo. Kan rumah sendiri kan. Hah? Apa sih? Ini maskapai senengan jidan nih lo. Aku aslinya ada dua, satunya di ladang, yang satunya di pesawat. Ih, idaman banget, Cuk. Iya nih pramugari, tapi mau ke ladang lo. Ya ini tipikal ini mah namanya definisi diajak susah, gak nyusahin. Oh, diajak seneng gak malu-maluin. Hei, bentar. Ini kemarin tuh rame tuh di Instagram tuh, hari kemarin tuh pada posting beginian semua nih influencer-influencer nih. Kayak nggak asik ya ini. Di Disney juga ada ini ya, Rubicon gitu ya. Oh malah. Iya, sinyal 4G mungkin diangkat gitu di Disney gitu. Kalau yang ini beda dong. Aduh ya Allah, ini bangun tidur aku sudah dikasih begini. Aduh, otak gue ini belum bisa berjalan dengan sempurna untuk mengamankan yang begini ya nih. Tolong ini. Wah!
beneran silent no comment nih. Oh, double trouble ini itu mbak-mbak yang enggak tahu aku coba mbak apa ini cuma mbak iPhone nih. Tolong yang mengerti-mengerti nih, tolong nih kasih tahu aku di komen bawah dah. Aku diem aja dah, aku gila. Capek banget gua disuruh-suruh manusia, gua minta Whiskas saya gak dikasih-kasih kegantung aja. Gemes banget, ya Allah lucu banget. Adek, ih Allah anak jurig. Ih masih balita, astagfirullahaladzim. Ya Allah kemasan sasih. Lucu banget sih. Kau dulu macam jaguar pun gawat sekali teman-teman, sudah sampai berada ih. Lu pada sadar gak sih kalau lagu ini kan kemarin sempet rame tuh. Sebelum lagu ini rame, beliau-beliau ini dulu yang viralin pertama lu. Udah di Jakarta tapi gambarnya tetap blur. Enggak, di tempatku hade anjir. Dia datang ke Jakarta dengan tarian langsung hujan. Oh iya kemarin hujan ya. Om, berarti ini tarian pemanggil hujan. Aduh enak banget cok. Ya kan aku gak expect kesana cok. Aku gak expect kesana cok. Ini kayak gelasnya tadinya sebelum dipakai buat bikin es buat ngopi deh kayaknya deh. Panas dingin gitu loh. Habis makan air mau. Matikan air, matikan ini kerannya. Matikan kerannya. Ini orang pada gabut apa sih? Ini jadi habis memakai air mohon mati. Matikan keran. Serangga apa yang gue lagi cari konteks disuruh tebak-tebakan. Serangga apa yang punya suara khas? Kok tim mie goreng sih? Apa hubungannya serangga sama mie goreng? Apalagi nasi goreng? Dia ketika apa tadi? Nyambung nih komennya nih. Hey, I'm okay, I'm fine. Kinchana, Kinchana, ting neng 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 neng. Aduh ya Allah, pedih gitu ya. Kinchana, menahan rasa sakit, rasa sakit. Angin. Anjir. Tuh kalau OJ tracing gitu ya, gue nangis sih nggak. Peci toh ini cok. Enggak, gue tadi mikirnya komponen motor dong. Otomotif karbon soalnya kan. Peci karbon. Emang boleh? Infokan belinya di mana ngap? Pencarian gue batu nisan tuh penanda aja. Cuma sebatu nisan karbon kok. Alhamdulillah di umur 20 tahun udah bisa kebeli. Ah tahu deh gue deh. Nah. Udah beli Lexus Pajero. Ada cuy Pajero begitu beraknya. Anak-anak besok kita bikin tugas prakarya, jangan lupa bawa Pajero. Wah. Yang punya Pajero beneran di bawah. Percuma ganteng kalau belum. Pantasnya wong lanang ya rasa bengal. Pantasnya seorang laki-laki itu ya udah gak usah banyak ngomong gitu. Bekerja saja. Udah sih bang, ntar kayak kemarin di stit sama senior lu malu lagi. Mau pendidikan lagi kah dek? Pada dasarnya semua pekerjaan kan ya bagus dan baik selagi halal gitu. Laki-laki tuh gak pernah ngehina fisik sama laki-laki dan juga pekerjaan sesama laki-laki. Hey, I'm okay, I'm fine, Kinchana. Siapa nih bawa double tip? Double tip yang tadi. Pajero bukan jari sopo. Kinchana teng neng. Jari sopo. Ku menahan rasa sakit. Orang pada gabut-gabut ya kemarin jadi Luxio. Emang boleh? Emang boleh? Emang boleh?
cebok pakai amplas. Amplas. Halus, pantat halus. Kan gua ngeri kalau dia beneran pakai ini seminggu gitu jadi warnanya belang gitu loh, Cok. Ketika Inces lagi cariin Mas Rizal. Mbak, dicariin Mas Rizal. Ini Mas sama Mbak, Cok. Rizal. Rizal. Hoi, Rizal. Cariin, Bang. Mbak Inces nih lehernya sama kayak punya gua soalnya ini nih. Ada jentulan. Gua tadi ekspektasi gua nih kayaknya yang komen bakal Rizal semua nih. Enggak juga ternyata. Kan mereka juga boleh geber loh. Emang yang boleh cuma motor mahal aja gak apa sih. Oke, sekarang tipikal cowok idaman di Vivi Renata. Emang gak banyak mau, Kak, cuma mau yang ganteng sama kaya. Gak banyak mau. Iya benar, tapi memang dua itu yang orang mau.